Update klasemen Liga Inggris, Liverpool pepet Arsenal, MU naik 2 tangga, Man City merosot. Update klasemen Liga Inggris 2023/2024 setelah menyelesaikan beberapa laga pada Kamis, 7/12 dini hari WIB. Dimulai dari Liverpool yang berhasil memetik poin penuh saat menyambangi markas Sheffield United dengan skor 2-0. Gol pertama Liverpool pada laga itu dicetak oleh tendangan Virgil van Dijk melalui skema tendangan sudut 37. Sedangkan gol keduanya diukir oleh Dominic Szoboszlai 90+4. Raihan 3 poin penuh turut mengamankan Liverpool di posisi runner-up dengan raihan 34 poin dari 15 laga. Di sisi lain, poin Liverpool kini hanya berselisih 2 dengan sang pemuncak klasemen, Arsenal. Sedangkan untuk Sheffield, hasil buruk ini membuatnya makin menderita di dasar klasemen dengan hanya mengemas 5 poin saja. Hasil apik dari setan merah itu tampaknya tak diikuti oleh tetangganya sendiri, Man City. Menyambangi markas Aston Villa, Man City harus bertekuk lutut setelah kalah tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Leon Bailey, 74. Dengan hasil minor ini membuat Man City harus merelakan posisi ketiga untuk Aston Villa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.